dengarkan kata sambutan dari beliau, calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari fraksi Partai Nasdem dengan nomor urut 1. Belum fraksi, ya, oke. Kami persilakan untuk bisa memberikan kata sambutan. Kami persilakan kepada beliau, Mas Bambang Kusmanto. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Mas Bambang Kusmanto. Sahabat-sahabat, ingin siang hari ini, sore hari ini, beliau tidak sendirian. Betul. Saya ingin Bapak Haji. Betul. Kami persilakan. Ya, Supri mana Pak De Supri? Pak De Supri, kami persilakan dari Talang Gelabat. Pak Umar Subagio, mohon bisa bersama dengan Mas Bambang, mendampingi Mas Bambang. Bapak ya. Umar. Bagus, mantap. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Asari, Bapak Asari mana? Bapak Asari sini, bergabung. Diminta kesediaannya. Ya, kami persilakan mohon kesediaannya untuk bisa mendampingi Mas Bambang. Mendampingi Mas Bambang Kusmanto untuk berada di sini. Bapak Arsad, sekali lagi kami persilakan. Bapak Mazlal dari Suka bergabung mendampingi Mas Bambang Kusmanto. Mas Samsul, Bapak. Mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi dengan tidak mengurangi rasa hormat kebersamaan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dulu nih Pak Chandra, kita yelnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para sepuh, para yai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang alhamdulillah setia mendampingi saya dalam beberapa kesempatan dan pada hari ini masih tetap setia bersama Mas Deka untuk mendampingi dalam kampanye kita hari ini. Salam hormat berikutnya kami sampaikan kepada para relawan, sahabat Deka dari manapun berada. Mohon maaf kalaupun nanti tidak tersebutkan karena saya mengingat apa yang terlintas dalam pikiran saya, terkhusus dari Lombok Semino, dari Kecamatan Sukau, dari Kecamatan Balai Bukit. Terlihat di depan saya tadi ada dari Padang Cahaya, salam hormat, dari Pasar Liwa, dari Wai Pengaku, dari Sedangpa, hadir juga dari Sukarame, dari Talang Baru, ada juga dari Tanjung Raya, hadir juga Talang Lapan yang paling ujung telah setia bersama-sama Mas Deka, ada juga dari Hang Nako yang sangat spesial buat kita semua. Saya hadir ke anak dan istri saya. Saya tadi setelah melaksanakan sholat zuhur sedikit merenung, saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya merasa bahwa saya orang biasa saja. Tapi hari ini meskipun kita orang biasa-biasa saja, karena kita kompak dan setia, insya Allah kita akan menjadi luar biasa. Saya sangat terharu pada hari ini, meskipun kondisi saya basah bersama dengan kawan-kawan beriringan motor, basah-basahan dengan semangat, dan saya siap-siap basah-basahan bersama saudara-saudara saya. Terima kasih simpatisan yang telah menunggu mulai dari Tugu Tani dan mengiringi saya sampai ke lokasi ini.
saya tidak bisa membalas apapun yang telah bapak-bapak berikan, tapi saya yakin saya siap berkorban jiwa dan raga untuk bapak-bapak dari buah-buah saya. Lebih spesial di sini saya lihat ada ibu-ibu yang antusias dari beberapa hari yang lalu mempersiapkan kegiatan ini, ditambah lagi dengan relawan yang ada di Pekon Hanakau dan Tanjung Raya telah mempersiapkan sampai betul-betul ini luar biasa. Terkhusus buat saudara saya Pak Haji Pudin yang sangat luar biasa, baru kali ini beliau menampakkan diri bahwa betul-betul ingin berpolitik dengan baik. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Haji Pudin. Saya sudah sulit untuk berkata-kata karena bisa saudara-saudara lihat, bapak-bapak dan ibu-ibu lihat, saya tidak sendirian. Bersama para tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, bersatu untuk mereka. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Tentang program, kalau bicara tentang visi dan misi, terlalu panjang lebar kita mau utarakan di sini. Terlalu muluk-muluk untuk kita sampaikan pada kesempatan ini. Tapi pada hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya siap berjuang, siap berkorban. Hidup PK! Hidup PK! Banyak sekali persoalan, banyak sekali harapan, banyak sekali keinginan yang akan dilontarkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Seringkali terlintas di benak masyarakat, seringkali terucap di masyarakat bahwa terkadang pemilu memilih salah satu wakil setelah jadi nak dan ibu-ibu. Itu yang selama ini terjadi. Pada kesempatan ini, pada hari ini yang memang harus saya sampaikan, saya berharap bukan bapak-bapak yang berucap atau ibu-ibu yang mengucapkan itu, tapi saya yang ingin mengucapkan, kalau nanti ada garis tangan dari Yang Maha Kuasa, kita dipercaya dan diberi amanah untuk masyarakat dan jadi anggota DPR, tolong jangan lupakan saya. Sehingga saya tadi setelah sholat zuhur ketemu satu tema kita hari ini adalah gerakan satu hati bersama Mas BK. Siapa kita? Siapa kita? Dapil satu, Bambang Kusmanto. Tepuk tangan buat semuanya. Sampaikan bahwa proses politik kita tidak lama lagi. Kita akan melalui dan kita akan menghadapi proses pesta demokrasi yang akan dilaksanakan. Sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lain. Minta kepada saudara sekalian, mari tetapkan pikiran dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap BK, setuju? Apakah saudara-saudara siap bersama BK? Apakah saudara-saudara siap bersama BK? Siap! Alhamdulillah, terima kasih. BK! Hidup BK! Saya ada satu grup. Kita harus optimis bahwa insya Allah dengan kebersamaan kita semua tentunya bersama. Mudah-mudahan mereka-mereka yang berkelakuan seperti itu akan kembali dengan Mas BK. Bahwa saya dan kita